Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ini, dia isu theologian, ada isu ilmu kalam. Dia bukan cerita suruh orang duk panggil jin ni. Dia hanya bahaskan bagaimana method dalam memahami ayat-ayat sifat dan isu-isu tertentu. Ada perbezaan. Abu Hasan Asy'ari ni ada kitab dia. Sebahagian hak duk kata syairah ni, dia pun tak baca kitab Abu Hasan Asy'ari, melainkan dengar penceramah tu. Satu orang polis punya kepala yang duk cakap tu tiga ni, dia pun tak tahu apa Abu Hasan Asy'ari, mentu-mentu Syazili ke tarikat apa semua pakai sebut dia. Kalau dia tahu, kita akan jemput dia main di Perlis. Kita nak tengok dia tahu banyak mana. Pasal dia bercakap, dia pas atas kapasiti keselamatan dia, jangan main-main. Ini keselamatan negara, bukan dia boleh main-main suka-suka dia. Baca maqalat al-Islamiyyin oleh Abu Hasan Asy'ari. Baca. Dia kata apa? Itu di situ pandangan-pandangan dia. Bukan orang tu kata. Baca Abu Hasan kata apa. Sebab itu, follow Quran, follow sunnah Nabi SAW. Oi, kita siapa nak faham Quran sunnah? Kita faham Quran dan sunnah seperti mana yang dipahami oleh para ulama ahlu sunnah yang mu'tabar. Huh? Of course, ada benda yang kita mesti merujuk kepada kepahaman ulama. Tapi qul a'udzu birabbin nas, aku mohon perlindungan dengan Tuhan manusia. Direct, jelas. Takkan tuan-tuan kata, saya pun tak faham Tuhan manusia siapa, nak pergi tanya orang. Come on. Ada perkara yang jelas dalam agama, ia boleh faham. Ada perkara yang mesti tak jelas, agak complicated nak faham dia, perlukan kajian. Di situ datangnya peranan sarjana.